Ah, warga. Aduh. Maaf Pak RT. Kenapa kamu menyanyi malam-malam begini nih? Eh? Kenapa ada dia? Ini lagi suruh paling besar lagi. Eh, anjing kau. Karena kan di sana sekolah juga masih jauh-jauh dari Pujarak tuh. Jangan kan sekolah, tetangga aja di sana masih jauh, cuy. Contohnya satu berapa? Rumah ke rumah lain. Iya. Berapa berapa? Weh, ini sengaja mau bunuh saya nih. Apa itu? Ada kawat. Kok ada kawat? Bukan kawat itu. Tio emang mau bunuh. Tio mau bunuh saya, Tio. Staples ditaruh di lontong. Makan. Tidak itu. Sapunya tadi saya harus makan. Iya. Berkumpul bercanda membawa cerita. Di titik kumpul sedih jadi bahagia. Ya, kumpul ya. Biasa ya. Saya tunggu kabar La ilala kutang barendo nantampu ruang saya babulu lata manuang nantuo tuo takana mudo nandahulu antaman naga dicobu jang lagi loram tiok hari tali ngolah sama sumang dan papakai imitasi la ilala kutang barendo nan kapuru yang saya babulu dan jenan itu piroto tiok bulan bakawan baru saruman saja kasarnya jantan bala batino jalan saya langsung dua-dua cari yang dah memang kau disapo lahirala aku tang barendo nang kapuruan saya babulu nanda tak tenang nak tua warga. Ah warga. Aduh. Maaf Pak RT. Kenapa kamu menyanyi malam-malam begini nih? Eh? Kenapa ada dia? Tidak. Ini lagi suruh luar paling besar lagi. Eh anjing kau. Lagi sakit kepala. Kau menyanyi kurang aja juga. Kurang sakit kepala. Saya juga sudah gak apa-apa. Ini Pak RT kita. Masa gak tau. Kau selama ini kerja di sini masa gak tau. Ini Pak RT kita. Kita otoritas. Aku tuh bingung ya. Aku tuh bingung ya. Sakit lagi. Sakit lagi. Aduh, saya sakit perut, Pak. Baru tahu ya? Tidak, saya itu saya sudah tahan dari rumah tadi. Saya dengar ini orang ribut menyanyi, ribut menyanyi. Saya sakit kepala ini. Ya, maaf, Pak RT. Maaf, karena namanya malam-malam kita ronda-ronda begini. Iya, sambil jalan. Mengantuk. Ini juga nyanyinya keras-keras. Tadi dia minum-minum apa tadi itu. Mas, saya punya sendal. Tapi dia. Tapi ini sendal. Tapi, Pak, sebelah lagi di situ. Pak RT. Satu lagi keluar. Pak RT kok malam-malam belum tidur? Iya. Sakit kepala. Sakit kepala karena kita menyanyi atau sabar saya harus diperjelas. Sakit kepala ini karena kita menyanyi atau karena sebenarnya bukan karena kalian menyanyi. Tapi karena ribut-ribut. Bukan. Apa? Karena kunjungan mertua. Kamu tidak jaga mulut. Karena apa tuh? Karena apa tuh? Migrain. Iya tuh sakit kepala. Sakit kepala. Ini kan saya sakit perut. Saya sakit perut ya Allah. Migrain. Kenapa sakit kepala? Bukan. Bukan karena sakit kepala. Tapi kenapa? Migrain. Lah migrain sakit kepala sebelah. Iya. Itu vertigo. Vertigo yang terputar. Ini saya sakit kepala sebelah dari siang. Siang dia sebelah kanan, malam dia sebelah kiri. Makanya sekarang saya selalu pas kiri kanan ini. Oh, dia pindah. Iya. Tapi baru kamu batik bagus ya. Iya, iya. Eh, tapi kalau dikasih plester gitu, ilmunya enggak. tapi ngomong-ngomong ya, saya curiga Pak RT datang ke sini ini. Dupa di rumah tak ada yang jaga. Saya sakit perut, ya Allah. Eh, masa nggak tahu ini Pak RT kita. Ini haji masuk. Selama ini saya lewat depan rumah itu, beliau ini baju hitam, tangan begini terus. Jadi saya tidak tahu kalau ini Pak RT. Ada sepasang. Tunggu mulutnya kau ya. Itu saya pakai baju hitam lagi campak.
Sabar, kenapa campak dengan baju hitam? Ada urusan apa campak sama baju hitam? Tidak tahu, orang dulu juga bilang suruh kita pakai baju hitam supaya cepat sembuh tuh. Kau udah pernah dengar itu? Sabar, kau pernah campak? Pernah? Gak pernah aku pakai baju campak hitam. Campak itu cacar air bukan? Yo, campak itu iya. Iya pernah. Sejenis itu, iya pernah. Pernah dong. Iya. Semua, tapi saya tidak disuruh pakai baju hitam. Gak pernah. Ilmu dari mana itu? Ilmu apa ini? Iya. Intinya ini kenapa kalian malam-malam ini ribut bernyanyi? Iya, ya, sambil biasanya mana? Begitu terus. Pak RT aja malam-malam kita enggak tahu kemana. Ya kan tiba-tiba sekarang saya malam-malam. Pak RT malam-malam jadi gitu. Foto yang babi. Wah. Ya betul. Boncok itu ngepet tuh. Pak RT. Ini Depok loh. Pak RT kenapa malam-malam masih pakai batik nih? Betul. Karena gini ya. Saya itu RT siaga. Sabar. Panggilan warga itu tidak pernah mengenal waktu sebagai RT. Subuh, siang, makanya saya itu selalu pakai batik. Karena kapanpun warga membutuhkan saya selalu datang sebagai Pak RT. Jadi sudah siap. Tidur siap. Pun dengan tidur pakai batik juga. Batik. Berak sama ah, tidak, berak anda buka baju semua bu. Anda telanjang bulat. Saya berak lihat anda di leher. Masa sih? Eh misalnya kita di mall, lagi di mall. Dia tetap telanjang bulat. Tetap telanjang bulat. Ngapain kau bang? Ceritakan, di gedung WIT. Ini WIT. Net tuh, net TV. Ini bukan jeda antar episode. Cuman jeda segmen. Segmen. Dia sakit perut. Saya tahan kencing, saya ke kamar mandi net kan, set, saya lihat pintunya tidak tertutup, ada celah gitu kebuka, saya dorong, set, mau kencing, saya lihat ada gerinting berak telanjang bulat, dia punya jas-jas semua dia buka, dia taruh di wastafel, dia kumpul di wastafel, jas, clip on, semua di wastafel situ, dia jawab dulu jujur, emang ya harus buka baju. Gerah. Kenapa berak gerah? Berak gerah apa gerah? Bayangin loh, ribet. Terus sakit banget. Makanya saya bilang, Bang Ari itu kalau berak, dia punya tai keluar dari tulang belikat. Jadi wastafel itu begini. Keluar dari belakang sini. Ya kalau memang keluar dari situ, saya cuma buka baju saja, tau, pakai celana. Lah kan anda katanya gerah, celana juga dong. Ya, kencing kan tetap dari celana. Iya. Dalam kencing juga air kan kalau keluar sedikit, tak, depan juga keluar. Tidak bisa jawab. Tenang hari apa kabar nih? Lama ya kita tidak berjumpa ya. Kita tuh butuh pras lo untuk bisa mengumpulkan 3 orang ini. Gokil kalian nih, susah ya. Ini karena jujur ya. Udahlah langsung aja mumpung bertiga terus Bang Ari juga telat datangnya karena ini sudah jadi PRT-nya. Sudah. Nanti kadang-kadang kita jadi Pak RT, kadang-kadang kita ngobrol. Saya pikir hanya opening aja. Apa arti karakter terusnya? Tidak. Aku mau jujur. Mumpung ada berdua. Apa? Kalian ngerasa tidak kalau kenapa sama aku Mama sering bareng-bareng sama kalian enggak pernah dibalas WA-nya? Betul. WA kalau iya. Balas. Kenapa? Kenapa aku tuh tidak pernah balas WA? Karena isinya kalau fitnah. Kalau saya dan Ari Greeting yang WhatsApp kenapa kau tidak balas? Ari Greeting balas. Bang Ari dia dibalas. Balas. Saya doang. Cuma berarti Abdul doang. Kenapa kau tidak mau balas di WhatsApp? Jangan tos dulu, kita berkompak. Jangan tos. Hanya bicara kenyataan bukan berarti kompak. Jangan tos, dia bicara fakta. Berarti bijak, berarti ini. Bijak sekali. Berarti ini bijak. Kau. Biar membuktikan saya punya hipotesis yang kemarin. Bang Ari cuma begini. Kita semua begini. Terang. Coba kau. Tapi ada lumayan. Ini yang sebelah sini nih. Abis bongkar mesin. Kita ulang lagi ya. Abis bongkar mesin. Ini kemarin sudah kita bahas, tapi ini emang agak. Kau kalau habis perbaiki tali rem, cuci tangan dulu baru ke sini. Saya pernah. Macam, tahu loh, macam lantai lalapan. Bahkan bekas bengkel kan. Pagi bengkel, sore lalapan. Nah itu. Lantai lalapan lagi. Kita itu rasis terhadap kulit hitam. Yang selalu menjadi korban rasisme di bangsa ini sebagai kulit hitam.
bukan telapak kita. Belum ada ya, belum ada ya. Kenapa jadi, kalian jadi menghujat kita ya? Iya. Jadi kalau ada yang protes, telapak hitam itu tidak masuk dalam rasisme. Tidak masuk. Kulit hitam iya. Tapi spesial mungkin Komat. Sapu teman anak Papua banyak sekali telapak putih. Normal. Ya, Wen, telapak tangan hitam. Hitam telapak tangan putih. Dia tidak bisa menyembunyikan. Telapak tangan putih. Kau saja yang bongkar mesin. Wen, deh. Jadi ini saya RT lagi kan? Udah gak jalan ya? Udah gak jalan. Sekarang Bang Ari mau RT ini. Udah Bang Ari. Bang Ari RT, Bang Ari RT. Sakit kepala lagi nih. Bang Ari RT, Bang Ari RT. Aduh saya sakit perut ya Allah. Kalau Pak RT lagi saya sakit kepala lagi. Kenapa? Eh, Dawid. Harus ada Jawin juga di sini ya. Biar meluruskan. Iya. Kalau ada Jawin di sini. Pak RT mau nanya Pak RT. Ya, sudah berapa lama? Ya? Sudah berapa lama kalian tidak bertemu nih? Lama sekali. Tapi Bang Ari. Bertiga begini. Sabar di Pak RT apa Bang Ari nih? Bang Ari dan Pak RT. Aduh. Bang Ari. Suara baru ya. Bang Ari. Saya bingung ini in karakter apa tidak? Tidak usah. Tidak usah. Tidak usah. Maju juga buka. Habis itu berak di situ. Tidak ketemu dan mereka ini mungkin sekitar bertiga nih ya biasanya 4 tahun lah. Bro, terakhir ketemu di rumah. Tidak yang bertiga. Iya di rumah yang ada panggil saya ayah. Oh iya. Berarti terakhir kita ketemu itu pas saya punya anak lahir. Tidak, sudah lama. Sudah satu bulan setelah kelahiran anaknya saya mereka datang ya. Oh. Itu terakhir kita ketemu. Setelah itu masih ada ketemu-ketemu tapi perorangan ya, individual. Saya ketemu Bang Ali. Saya ketemu Abdul sendiri. Saya ketemu Muhammad sendiri. Saya tidak pernah ketemu dia. Karena kesibukan masing-masing. Saya tidak pernah ketemu dia. Ya, memang saya juga tidak mengakui itu. Saya tuh paling takut kalau dua orang ini sudah ada. Kenapa? Saya pun rambut sedikit lagi sesara nih dapat tarik. Tidak lah. Ini kan lagi nanya Bang Ari. Ayo. Kemarin itu lagi di mana itu? Kalau nggak salah. Eh sabar, Bang Ari kan. Dia ada foto di Instagram. Kemarin baru di Sumba. Kok tiba-tiba sudah di sini? Ada foto di Instagram tuh. Sabar tiba. Kapan? Tadi. Pakai kapal. Dia kalau sudah rumah iya, karakter dia jadi Ari kritik. Nada jangan Pak RT juga. Nada di rumah Ari kritik. Itu nada dia. Sabar tiba tadi. Kenapa jadi orang Manggarai itu? Orang Manggarai itu. Kakak pacu seperti betul. Kakak ini mereka ini susah sekali kita kasih tahu kakak. Padang logat beda-beda. 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 Padang kota bagaimana? Kota Padang. Hah? Padang. Ini bahasanya, bukan daerahnya. Berarti sebutnya apa? Padang kota. Padang aja ya. Tapi bahasanya bukan bahasa Padang. Bahasa Padang, cuman dialeknya beda-beda. Mungkin ada beberapa kata yang beda. Sabar dulu, ini Padang atau Minang? Minang itu satu. Mana? Iya kan? Minang itu satu. Ada yang di Padang? Minang itu diambil dari kata menang. Minang? Iya. Ini saya baru tahu nih, informasi baru. Saya juga baru tahu. Saya kira melamar, bukan? Itu kan Minang? Meminang. Ada yang melamar tapi nggak jadi. Ada itu kasihan sekali. Kasihan sekali. Begitu, tapi bahasanya logatnya, beda-beda. Coba logat yang Padang kota. Dulu, Padang kota. Padang kalau ngomong. Yang di Padang, Minang di Padang. Iya. Woi kamang den kalalo gitu. Misalnya. Woi kamang den kalalo. Itu normalnya ya Padang. Coba sekarang yang Mentawai. Kan itu bukan lagi Minang. Itu bukan Minang. Itu Minang. Itu Minang. Itu Sumbar kan? Sumbar, masuk Sumbar lah. Mentawai masih gimana? Sumber. Mentawai gimana? Ya, itu salah kalian lah. Kalau Mentawai, aku nggak tahu nih. Beda lagi bahasanya. Dia bukan bahasa Minang. Bukan ya Sadik ya? Bukan kan? Mentawai itu bukan bahasa Minang, bahasa sendiri lagi. Bahasa Mentawai. Bahasa Mentawai. Nah, Minang betul. Bukit Tinggi loh, katanya gimana? Pakai kumbul ya, yang agak ke situ lagi. Koma. Pakai kata yang sama, kata yang sama. Biar kita ada dan kalalo juga. Iya, ini kata yang sama. Tadi kan, woi kamang dan kalalo lah. Kalau pakai kumbul gimana? Kok komang dan kelolo gitu. Dia tidak kalalo, dia kololo. Enggak kalalo tapi kelolo. Kelolo. Jadi karena kalau bikin asu. Bikin asu. Kelolo. Ke mana? Kelolo. Lolo itu apa? Bahasa kalian apa lolo? Bahasa kalian apa lolo? Lolo. Tidur. Oh, tidur. Oh, kalau itu ya memang kalau lolo kalau tidak ada yang tusuk lolo. Memang dia tidak ada. Ya. Tidur enggak apa? Kalau tusuk lolo bangun itu tusuk. Bangun butuh. Oh, kalau tidur
itu ini kalau tidur itu memang tidur. Kalau bangun itu butuh bangun butuh kalau tidur lolos kalau dia setengah kong mulut memang mulut mulutnya susah astagfirullahaladzim. Baru Bang Ari di Sumba bikin apa? Iya kemarin kenapa itu ke Sumba? Ini bahasa udah aja nih sudah gitu aja tinggal aja gitu. Saya juga tidak sadar deh perbedaan sejauh mana ya. Yang kalau lo tadi. Iya, tapi beda itu dia. Beda tadi. Ada tarikan-tarikan ya. Ada kalau lo dan kalelak toh. Tidak. Kalau lo dan kololo. Kalalo sama kololo. Tidak ada. Ada apa tadi? Kalau lo dengan kololo. Lolo, bukan lolo. Lolo. Iya. Ha, kelolo. Sama kololo. Kalalo. Kalalo. Iya. Lelap. Padahal kalian bisa menghafal lirik-lirik lagu Minang ya. Ya karena sudah ada kasetnya, sudah ada tenar. Sudah ada air-airnya. Tapi enggak tahu artinya. Tidak tahu. Apa airnya biasa Jamat? Hah? Suka sekali apa? Sudah ada. Kalau ada lagu itu harus ada air itu ya. Kopi. Kopi dengar lagunya enak. Gimana tuh, Bang? Tidak perlu air-air apa tadi ini? Iya. Tidak maksudnya apa? Kita lagi bahas lirik lagu. Karena air. Iya, apa? Nyanyi sambil ada air-air apa? Kopi. Air putih atau kopi? Oh gitu. Gak ada yang mau lurusin loh ini. Memang gak lurus, dia jawab juga lurus. Lurus. Oh itu, saya pikir ada air lain. Cara goblok. Saya pikir ada air lain. Sabar, itu tadi saya tadi mau bicara. Tay. Dari mana? Saya pikir apa di Sumba? Iya, kenapa di Sumba? Kenapa tiba-tiba ada di Sumba itu? Jadi, kita itu kemarin ke Sumba itu bantu kegiatannya teman-teman Suka Indonesia. Apa itu? Yayasan. Oh, yayasan. Mereka itu yayasan budaya. Hah? Bergerak di bidang budaya kah, wisata kah, pendidikan? Seni pendidikan. Jadi mereka itu usahakan untuk guru-guru PAUD, terus sekolah-sekolah. Karena kan di sana sekolah juga masih jauh-jauh dari jarak tuh. Jangan kan sekolah tetangga aja di sana masih jauh, cuy. Contohnya satu rumah ke rumah lain. Berapa? Kenapa Abang Gita satu ini? Dia tuh masih bingung deh Abang Ari apa Pak RT. Dia mau tegas aja Pak RT tapi ini sudah obrolan Bang Ari. Maksudnya kamu tanya spesifik cara. Ya jangan diusahakan. Bisa baru pikir lagi. Kenapa bibirnya kuril yang terang? Aduh, ya terus bagian pendidikan. Jadi bikin apa itu? Jadi apa kita di sana itu ibaratnya mengunjungi sekolah-sekolah PAUD-PAUD yang sedang diusahakan. Terus kita juga lihat beberapa itu sebenarnya mereka kerjanya itu dalam bidang pendidikan tapi yang mengandalkan inisiatif publik. Jadi tidak bergantung sama program pemerintah. Oh, bikin kurikulum sendiri. Tidak juga. Terus satu masuk. Ya kan dia jangan Anda sambung data lagi. Tidak, ini saat mungkin kayak program pemerintah di kampung ini belum ada PAUD tapi mereka bikin sendiri. Oh, gitu. Kurikulumnya gitu. Ikut tetap sama. Iya betul begitu. Jadi mereka bikin PAUD di beberapa kawasan yang masih belum bisa terjangkau gitu aksesnya. Jauh-jauh sekali dapat tempat. Nah, berapa jaraknya berapa? Yang kita tanya dari tadi. Ya. Jauh-jauh lah ya intinya. Jauh-jauh. Kemarin yang kita jalan itu jalan kaki. Dari rumah guru, dari rumah murid ke sekolah itu mungkin ada sekitar 1 kilo. Jauh juga ya. 1 kilo dari sini ke depan. Itu dekat. Iya. Itu di sana itu sangat dekat. Sangat tapi kan dekat. Kalau kita bayangkan yang jalan kaki ini anak-anak umur iya, 3 tahun, 4 tahun. Kan itu cukup jauh juga. Dan itu PAUD tidak yang motorwin. Hah? Motorwin begitu tidak di rumah. Anak PAUD mau bawa motorwin bagaimana? Ya, bapak toh. Itu enggak ada angkot di situ. Tidak ada angkot sama sekali, tidak ada angkutan umum sama sekali. Dong ke sekolah semua fix jalan kaki. Fix jalan kaki. Solusinya jalan kaki aja. Dan guru juga jalan kaki. Oh anjir. Ada yang lari sih, cuma itu yang terlambat. Itu yang apa? Kita ada jalan. Ada yang lari sih. Tapi anak 3 tahun juga dia mau terlambat juga dia selo-selo aja kayaknya belum ada konsep untuk takut. 3 tahun, 4 tahun, 5 tapi tahun. Tapi abang dulu jarak satu dari jarak rumah ke sekolah zaman dulu saya dekat kalau saya. Pertama sekolah itu jarak 7 kilo. Pertama. Oh.
Iya. Coba SD, naik angkot. Naik angkot. Naik angkot. Sama saya punya mama, kan saya punya mama guru. Hmm. Oh. Naik angkot. Karena waktu itu kita tinggal rumah dekat pelabuhan situ. Terus sekolah agak jauh di kampung, di daerah Bone-Bone. Oh, jadi kita naik angkot. Ya. Setelah itu kami pindah rumah. Habis itu. Rumah yang sekarang? Rumah yang sekarang. Oke. Okay. Itu dari rumah ke sekolah 1 kilo sampai 2 kilo lah. Oh, dekat lah ya. Dekat oh, jalan. SD? Ya. Kau tidak pernah sampai sekolah. Anda ya? Tidak TK. Oh TK, TK. Oh ya, iya TK. TK lumayan ya kayaknya. Sabar saya juga TK ya. Sakas TK. Oh iya berarti ini tadi TK atau SD? SD. Kalau TK gimana? TK berapa kilo? TK saya masih di Kendari. TK Lepo-Lepo. Apa namanya? Kami tidak perlu tahu nama ya. Iya. Saya punya rumah itu di Wawa. TK Lepo-Lepo. Sabar. TK masih di Kendari. Masih di Kendari. Belum dibau-bau ini. Belum, saya masih belum dibau-bau. Di Kendari. Bentar ada yang bingung geografi. Bau-bau kayak Kendari ini sebelah mana? Bau-bau beda pulau. Beda. Oh beda pulau. Beda pulau. Nyebrang dong. Iya, kayak kalau Padang itu Kendari, Mentawai itu bau-bau. Bau mana? Padang sama Mentawai jaraknya. Mentawai pisah pulau tidak? Pisah pulau tapi kan jaraknya kan. Kita tidak tahu. Apa tuh? Apa bisa pulau kan jelas. Saya kira ilmu mau keluar, rasa pasar keluar. Tanya. Iya. Ini khawatir loh, Anda mulai tangan begitu loh. Takut loh. Tiba-tiba. Ini begini-gini, tiba-tiba aku. Bang Ari. Tiba-tiba suka ya? Iya, tiba-tiba aku suka. Maksudnya beda pulau. Saya agak tidak suka frame-frame kayak begini. Infotainment suka kopas seluruh-seluruh. Daripada dia komentar di Instagram Anda. Tidak, itu karena memang hipnotis. Eh, di dalam video itu memang dia ada yang dia pegang gini. Abang ada pegang ini? Pegang ya, hipnotis, Bang. Yang di depan cermin. Itu dia itu bekerja untuk diri sendiri. Di Twitter. Apa? Zawin. Kenapa? Yang di video Instagram yang saya komen hipnotis, itu Bang Ari di depan cermin ada yang begini kan? Itu kan adegan film. Iya kan, makanya saya bilang. Ya, dia bilang itu hipnotis itu dia tidak tahu kalau adegan film. Tidak, saya tahu itu adegan film. Saya enggak ngerti banget. Ya, maksudnya adegan film itu Abdur ada banyak, kenapa kok harus highlight yang itu? Ya mungkin dari sekian karakter yang ada memilih yang itu. Tidak. Oh ya sudah berarti. Jadi memang dia itu suka mengarahkan. Sekarang saya tuh agak khawatir sekali itu. Dan Anda sekarang paham kenapa saya benci dia kan? Tidaklah. Ya tapi kan enggak lah benci-benci. Hah? Kenapa ini benci-benci? Eh rambut kalian bertiga beda ternyata ya. Kalau mamatnya agak lurus. Lurus. Kalau kalian tuh jelas. Ah, dia belum lihat foto Prabowo kecil. Prabowo. Bang Ari, kecil rambut lurus. Nanti saya kasih kuku pasang di sini. Lurus seluruh rambut. Wih, muka ada tiga jenis. Ini muka Rikriti. Waktu dia kecil baru lahir. Prabowo. Mukanya mirip. Tanya Bang Abdul. Pas besar SD, Pak Luhut. Ada fotonya. Nanti kita kesini. Tanya adiknya ya. Ini. Tanya nanti adiknya. Nanti kita kesini. Nanti ini adik Bang Ari. Iya. Adiknya Bang Ari. Kandung. Yang paling bungsu. Paling bungsu. Lurus tapi rambutnya. Iya. Lurus. Dia punya rambut tuh. Sama kayak aku. Sekeluarganya Ari Kriting. Dia yang paling jelek. Serius. Kenapa? Tahu Amal Buton. Yang dulu suca. Ganteng kan? Ganteng Amal Buton. Onco ganteng. Ari Kriting saja yang jelek. Oh, siapa namanya? Kau duduknya jadi situ, Cok. Apa perintah? Gak mau lihat gitu, beda sekali. On the photo. Emang ini banyak mikir dia, Bang Ari ini. Terlalu banyak, terlalu banyak ini. Lurus Bang, sama kayak... Mirip lah saya sama dia, orang bilang saya paling mirip sama dia. Kalau ini sama ini masih mirip. Cok, kau duduk sini. Mirip sih mirip. Kami kan bilang yang lebih sama. Ganteng. Iya, betul. Sekarang begini, bagaimana ceritanya dua orang mirip satu jelek satu ganteng? Bagaimana? Kau bilang mirip, baru kau bilang satu ganteng satu jelek. Ada orang yang kembar, ada yang muka bagus tapi yang satu kurang. Nah, ini kali Bang. Yance sama Yakob. Siapa nih? Yance Sayuri sama Yakob. Timnas lagi. Oh iya. Lurus lo rambutnya beneran lurus. Ponco. Ponco lebih ganteng lah. Iya. Smoothing. Ini smoothing. Oh, itu di smoothing. Tidak ada smoothing. Siapa yang Onco? Yeah. Onco. Oh, Onco. Onco kalian tuh adiknya Bang Abdur. Sini. Tidak. Ada adiknya Bang Abdur. Adiknya Pras. Cok, adiknya Pras duduk situ. Tio. Mana dia? Oh, dia lagi pergi beli apa? Buket toprak. Tiba-tiba. Teman-teman tiba-tiba Ari Kriting datang. Ari Kriting. Lurus rambutnya ya. Iya. Kayak Bang Ari dulu kurus. Sudah, Onco pergi sana. Apa? Onco, kalian tahun berapa, Onco? 97. Oh, 97. Ini 95.
73. 73 dia. 81. Anak pungut. Yang mana? Yang itu apa yang ini? Yang itu apa yang ini? Aduh, Bang Joko gak tahu soal selama bang, ini. Bang, kedua ya? Apa? Pertama. Eh, pertama? Dia anak pertama. Dia sudah mau bakar rokok, tapi dengar gak punya omong kosong. Apa ini? Maksudnya, hal-hal sederhana masih tidak tahu. Lupa, lupa. Kalau kau bungsu kan, Mat? Tunggal. Oh, ya, tunggal iya. Berarti kau bungsu kan? Mama, tunggal tapi di yang kakak tiri saya paling bungsu. Kok sama kakak tiri dekat? Dekat sekali. Dari kecil berarti. Berapa iya, meter? Iya, karena sepupu juga. Iya, berapa meter? Tiga. Kan meong gitu lagi. Mamat ini, Mamat tunggal karena mau anak kedua pabrik tutup. Isinya hormat itu gimana? Hormat! Ke kiri maju. Kaki kanan maju. Hormat negara. Negara apa nih? Kok negara? Ya kan ke negara lah hormat. Hormat negara. Oh jadi kok tidak mau hormat negara? Ada kan? Hormat negara. Hormat negara. Oh. Nah, itu hormat senjata. Hormat senjata pakai senjata. Ini senjata, hormat senjata. Oke, kalau lu biasa langsung tembak kan. Tidak usah hormat-hormat biar. Bagari tolong, bagari. Memang. Sudah tidak jelas ini. Ini kopinya siapa ini? Kopinya minum aja. Ya minum aja. Siapa ini kopinya? Itu masih utuh. Atau siapa dulu kopinya siapa ini? Abdur ya. Kenapa emang? Tidak, saya punya ini. Ada terlihat yang aneh dalam kopinya. Sudah bisa baca-baca. Dia mau lihat, dia mau terang. Iya, dia nanya kan ini kopinya siapa. Itu buat Bapak. Coba lihat ada apa di dalam kopinya. Mamat. Iya. Kok selama ini susah hubungan tuh? Perempuan sering kasih tinggal kau tau? Iya, betul. Batang terlalu. Kayaknya benar itu, Mat. Kayaknya benar itu. Batangmu terlalu besar kayaknya, Mat. Jangan lanjut lagi omongan dia, cukup sampai situ, jangan dibahas. Tapi kami syuting WITE satu saat. Hari ini pakai celana ketat dan tiba-tiba naik. Ke samping. Ada di sini. Saya masih punya fotonya. Saya kasih tahu. Saya dengan Abu sampai tidak bisa masuk. Ke kanan, lagi ke kanan nih. Lagi ke kanan. Dia keluar jalur. Lagi keluar seketawa. Barang dia ke kanan. Dia terenak. Dia pun biji ke kiri. Baru yang kasih sadar saya adalah Mamat. Saya lagi pantuk kok. Mamat yang mengembang. Mamat yang memperhatikan itu. Terus mau framing apa lagi nih? Hah? Mau framing apa? Saya, betul kan? Kalau yang kasih tahu saya kan? Episode kemarin, ya, Anda bilang saya suka coki. Orang semua sekarang sudah, Bang, coki bang. Di postingannya kan Joshua saja orang sudah tek-tek saya tuh. Kan bercanda. Udah goreng lagi aja. Kayaknya emang iya deh. Emang aja. Kenapa? Emang iya. Kok anti LGBT? Iya. Kok anti LGBT? Iya. Apa? Anda mau bela? Bentar. Silakan. Tapi ini emang ini kenapa? Begini nanti edit banyak, bro. Loh, orang tidak edit ini. Orang tidak edit. Tidak ada yang diedit dari awal ini. Oh, kalau Bang Ari suka enggak? Apa? Ini sudah ada anak loh. Saya, kalau saya kan santai. Saya orangnya santai. Pembahasannya ringan-ringan lama-lama jadi begini. Saya Bang Ari kemarin ke Sumba pakai kapal. Saya ke Bali pakai kapal. Itu pedih sekali nanti baru nambung naik. Baru balik ke Sumba? Saya ke Sumba pakai pesawat. Oh sudah bisa akhirnya? Paksa diri. Akhirnya bisa sudah? Paksa diri. Bisa pun nikah abang. Bisa. Emang pedas. Orang sudah bilang. Tidak pernah percaya. Emang pedas. Bisa pun nikah nanti abang sudah bisa ini toh? Bisa datang toh? Sama siapa? Ya kalau kau nikah di Kelapa Dua sini ngapain pakai pesawat? Kecuali saya nikah dengan perempuan di Kelapa Dua. Kalau saya nikah di pulau lain orang. Siapa tahu nikah di laki-laki per rumah. Siapa tahu kau nikah di dalam. Kau nikah di laki-laki. Tidak, siapa tahu dia nikah di dalam aku Brimob. Tadi dia bilang apa? Dia nikah di laki-laki per rumah. Iya benar. Saya tunggu. Pasti diarahkan ke situ. Memang brengsek. Tidak. Kenapa di Mako Brimob berapa? Dia perempuan. Siapa tahu dia nikah di dalam Mako Brimob. Apa yang perempuan di situ laki-laki semua. Sabar.
berarti supas nikah di luar Jawa ini, berarti sudah dengan ini orang luar Jawa. Belum tentu, kalau kan orang bilang kalau. Oh. Tapi kau mau? Yang kau sepupu tuh. Siapa lagi? Sepupu siapa? Tidak ada. Satu saja tuh. Tiba-tiba sepupu. Ini info. Tapi di dalam keluarga Arab itu kan ada perjodohan biasanya. Iya, toh? Biasanya gitu. Itu sudah kemarin saya bilang ada tante kasih kenal ini, ada, kenal. Kalau kita kan cukup cukup terbuka. Orang Arab juga itu. Ini sahur, kan ini. Yoi, Bang Arif pun pesan ketoprak nih. Iya. Dan tidak perlu sini. Hah? Iya sama semua. Oh, gue udah makan ini. Makasih Tio. Apa tadi tuh? Kok ada yang pakai telur, ada yang tidak? Yang pakai telur semua itu. Mana telurnya? Ada yang kelihatan dari pinggir-pinggir. Oh, iya. Coba duduk situ dulu, kok mirip dan peras apa tidak cocok duduk? Tadi saya sudah. Aduh, makanya tiba-tiba. Mirip kalau Tio. Nuga. Ah, Tio rambut lurus. Ya kan perasnya juga rambut lurus. Peras rambut gondrong. Kan bukan padanan. Gondrong dengan lurus itu bukan padanan. Satu jenis tapi. Satu jenis. Beda padangnya doang. Ya kan biar kocak. Geser. Biar kocak lagi. Weh, sahurin ya. Abis sahur tadi. Weh. Yo, silakan makan. Oh, mau minum. Iya. Apa? Wis. Apa tuh? Wis. Saya juga makan ya, saya lapar ya. Medoku keluar semua, Mat. Sini, Mat. Mana? Abdur. Kalau Muhammadiyah doa sahur apa? Muhammadiyah doa sahurnya apa? Sama, nawaitu saumagadin an adai. An adai fardu sahri Ramadan. Hadhihi sanati. Hari sanati lillahi ta'ala. Fardan lillahi ta'ala. Emang ada beda-bedanya? Ada fardan. Itu tadi tidak pakai pakai boleh. Sebentar, emang ada beda-beda? NU beda lagi? Beda dong. Sama semua mah. Doa istita beda. Doa istita beda. Cuma ada yang bilang tidak perlu berniat. Kalau lu apa, Mat? Muhammadiyah tuh ini. Tidak ada, saya tidak ada keduanya. Mamat kejawen. Darah Jawa. Kalau Bang Ari kedukun. Dia waktu itu mau daftar kejawen. Mamat. Mamat mau daftar kejawen. Terus pemuka kejauhan dia ada telapak tangan terlalu hitam, tidak bisa baca garis tangan. Garis tangan tidak masuk. Masa ini hitam? Mamat. Perbandingan yang ini mangkok. Saya tanya aja. Hampir. Mamat, saya tanya aja. Kok kalau cap jempol itu ada sidik jari tidak? Ada. Cuma saya pernah waktu mau ke Thailand dulu. Saya foto paspor kan, habis itu fotokopi. Ah, fotokopi kotak itu hitam. Dia bacanya hitam. Jadi dia hitam putih kan? Iya. Jadi kotak foto itu kosong, hitam. Hitam kotak begitu. Bahkan dia punya muka ditolak sama Xerox. Xerox bilang, tidak bisa. Tidak bisa di Xerox. Kok balik ke Fafa kapan? 17. 17? Kok kemana Dur? Ke Malang? Tidak, saya di sini. Bang Arya mau dia? Enggak. Telan dulu. Mamat bilang, Bang Arya mau ajak dia naik kapal. Iya, mau. Jadinya bagaimana? Apa tadi? Apa? Tiba-tiba. Gunung Dempo. Nah, Gunung Dempo tidak lewat Fak-Fak. Ya, Gunung Dempo saja yang ada. Ah, ada banyak itu, Ngapul juga ada. Gimana ini maksudnya? Pulang pakai kapal, Bang? Jadinya pakai kapal, Onco? Ngapul tanggal 12 berarti? Dari ke mana? Tanggal berapa? Ke bau-bau naik kapal dari Jakarta. Berapa hari itu, Bang? Gunung Dempo ini depo hari. Gunung Dempo. Hari. Tiga hari. Tiga malam 4 hari. Bang, sabar. Gunung Dempo ini depo rute bagaimana? Gunung dari lewat, dari Jakarta ke mana? Jakarta Semarang. Gua harus lihat Google Surabaya. Sih. Jakarta Surabaya. Pernah berkutat di daerah itu. Surabaya ya. Makassar. Surabaya Makassar. Makassar bau-bau. Oh, dia kayak tidak ke Batu Licin. Indonesia. Batu Licin ke arah sini, dari Jakarta ke Batu Licin dulu. Kalau dia sudah tidak lewat Batu Licin, dia sudah tidak. Surabaya Makassar, Makassar, bau-bau. Kabar telepon orang Pelni dulu ya. Iya, telepon. Oh, juga tidak terlalu apa. Weh, ini sengaja mau bunuh saya nih. Apa itu? Ada kawat. Kok ada kawat? Bukan kawat itu. Tio emang mau bunuh. Tio mau bunuh saya, Tio. Staples, dia taruh di lontong. Makan. Tidak itu. Saya punya tanya, saya harus makan. Dia sudah makan kawatnya. Staples jadi sudah makan. Bau-bau. Berarti datang? Saya itu tidak pernah dengar ini Gunung Dempo. Berarti Gunung Dempo tidak masuk NTT. Tidak masuk. Tidak masuk. Bau-bau kota dari Jakarta. Buton. Ada. Ada yang dari tidak Surabaya ada. Saja ya? Tidak ada dari Jakarta. NTT itu selalu dari Surabaya. Kadang rute dari Kalimantan, Surabaya. Dari Surabaya kan Bali. Jakarta kan sehingga Surabaya juga.
Tidak, Mamat, kau cari. Iya, maksudnya kapal lain pun dari Jakarta sehingga Surabaya. Saya tahu kalau Siri mau, dia langsung sampai Batu Licin. Tidak ada yang lewat Jakarta. Pasti Surabaya. Karena kemarin saya waktu mau ke Sumba, lewat kapal, itu saya harus naik kereta dulu ke Surabaya. Ada orang yang tidak pernah naik kapal. Siapa? Tapi ke Padang bisa? Aku ke Padang naik kapal lah. Apa-apa? Dulu. Padang Lambelu namanya. Ada di NTT juga kapal namanya Lambelu. Lambelu. Kayaknya itu sudah tidak operasi di sana, dia pindah ke NTT itu kayaknya. Oh. Dia kan tiap satu tahun rubah rute, dok naik dok, balik rute beda. Lambelu sama Kambuna namanya. Oh, Kambuna. Kambuna itu masuk. Tuh, pernah aku ke Jakarta ini 2 hari lah. Iya, Lambelu itu dia sekarang lainnya itu dari daerah Sulawesi Utara sana, turun lewat Sulawesi Tenggara baru turun ke NTT. Utara kan. Dia perjalanan dari Makassar bawa langsung dari. Betul kan tadi saya sudah bilang dari Sulawesi bagian utara. Tuli sana. Kau itu ya, dibilangin. Orang sudah dimakan. Makanya kau simak. Ya. Sadar nggak sih kalau Mamat tuh kalau makan ininya bengkak. Bakari. Bakari di McD. Ininya bengkak nih. Sering bakari makan di McD. Di sini kan lambungnya dia. kita lambung satu, dia lambung ada kiri dan kanan. Makan di McD bengkak. Saya punya ayam kan keras. Ini naik besar. Benar di sini. Mbak Gari lihat, siapa yang pukul kau? Besar sekali. Langsung jiwa-jiwa timur nak. Cuma, saya heran kalau pukul tuh dia presisi sekali. Kok ini namanya Mamat Al-Qadir nih? Kenapa kau goblok-goblokkan orang? Mamat. Berarti cuma Bang Ari sama kau yang pulang. Kenapa? Kau pulang tanggal? Pulang 17. Kau naik apa? Pesawat. Abang tidak ada kabar naik apa? Sabar kalau 17 sampai pak. Pesawat langsung hari itu juga. Pesawat dia. Dia tidak kasih kabar tiba-tiba langsung Gunung Dempo. Orang ada tunggu dia. Gunung Dempo tanggal 15. Berhenti di pak gak itu? Dia padahal berangkat tanggal 15. Gunung Dempo itu berhenti di pak gak? Tidak. Dia berapa kali berhenti? Atas. Langsung ke bau-bau. Gunung Dempo abis bau-bau dia ke Ambon kan? Iya. Ya kok turun di Ambon baru pakai kapal. Tidak, dia ke Sorong juga kayaknya. Ambon itu pelabuhan terakhir Sorong. Kalau nah, turun di Sorong baru pakai kapal. Baru pakai pesawat 45 menit, Tapi kalau dia turun di bau-bau saya sendiri. Ih, tapi kalau seandainya dikasih tol ya, semuanya itu penyeberangannya keren banget itu. Ada tol laut kan? Tol laut ada. Tol laut itu murah banget. Tol laut murah, tapi dia jauh lebih lama daripada kalau kapal penumpang biasa. Udah ada tol laut? Ada. Di dalam bawah? Bukan. Bukan jalanan. Ini tol laut itu kapal, disubsidi sama pemerintah. Setiap pelabuhan kecil, jadi dia itu tidak mingkir untung. Bayar nggak bayar? Bayar, tapi murah. Murah banget. Murah. Jadi kayak kapal misalkan, apa itu? Pedagang mau angkut, ambil kolakan dari Surabaya ke NTT misalkan. Dia pakai tol laut murah banget. Oh, dia ferry kecil itu ya? Bukan, kapal gede. Kapal pelni. Kapal gede. Cuman disubsidi pemerintah jadi dia enggak jadi untung. Medium lah, medium. Tidak sebesar Rinjani, Dobon Solo. Lambelu. Kapal itu di mana? Lambelu itu gede ya berarti ya? Lambelu itu salah satu yang terbesar. Salah satu yang terbesar. Iya. Yeah. Rinjani. Saya masa kecil kan? Yang saya tahu yang paling besar tuh Dobon Solo. Masih ada tidak Dobon Solo ya? Masih ada. Dobon Solo. Kok belajar geografi tidak? Rinjani di NTB tuh. Bangsa kapalnya. Orang saya kapalnya, bukan gunungnya. Kalau gunung saya sudah tahu. Kalau Kilimanjaro di mana? Lagi makan malam nyong. Kalau Kilimanjaro di mana? Anjing diganggu. Kilimanjaro di Afrika. Guk. Lucu sekali. Nah, anjing bicara dengan apa? Katak. Apa? Dia pernah bikin konten. Bang Ari jadi anjing, dia juga jadi katak. Pakai muka anjing, sama pakai muka katak. Kenyang, Pak RT? Kenyang lah. Kenyang gini Pak RT. Enggak masalah apa. Kok nanti bagi Bapak RT dong saya belum siap. Kalau Pak RT dibungkam bagaimana? Pak RT dibungkam oleh warga. Maksudnya koyo di mana? Kalau merde di bungkam. Ini kenapa? Gak jelas. Berarti kau udah pulang berapa? Gak pulang berapa tahun tuh? Tahun kemarin saya pulang.
Kau naik apa? Pesawat. Pesawat. Turun di? Turun di Kupang. Dari Kupang naik pesawat dayung kecil. Wih, pesawat dayung. Pesawat dayung gimana? Dia turun Kupang bawa dayung. Dayung ge. Naik pesawat, pesawat kecil. ATR. Susi Air atau Transnusa. Oh, itu turun di mana? Turun di Larantuka, bos. Oh, hanya itu yang 6 orang di dalam. Apa berapa? Kenapa emang pengen tahu kok? Berapa orang? Mau kesekap ya? Kalau dia melihat, oke, dia pengen membaca, oke, kekuatan pesawat ini, oke, 6 orang, berarti kalau pasukan 12 cukup. Terus, saya sampai lah di orang ini. Sampai nanya berapa orang tuh? Di medsos. Tidak kan ada jenis-jenis Transnusa itu. Sudah jelas-jelas, itu Susi Air itu 12 orang. Saya tidak pernah ada fak-fak masuk Susi Air. Hormat negara. Gua tidak pernah naik Susi Air. Tapi banyak pernah. tidak menyahut. Tapi deh, muka-muka banyak itu ada di orang ini. Saya kayak bau-bau. Mamat. Ya, apa masa itu? Masa buka itu saya tidak bisa. Lagi sakit kepala. Makasih ya, Nak. Saya kayak bau-bau tinggal di Bang Arif di kamar. Ah, tidur saya rasa tidak nyaman sekali. Kenapa? Ada foto-foto dia. Di situlah kau dapat. Ya itu kan satu kamar. Iya, wajar dong kalau bisa pakai kan kayak di pantauan kritik. Foto-foto itu banyak, berarti banyak kok masa-masa. Foto kau sendiri di kamar. Banyak sekali. Jadi dipasang orang tua biasanya. Oh, dipasang. Tidak. Kamar itu tidak ada yang masuk kecuali dia. Orang tuanya gimana-gimana aja, ngapa-ngapain aja emang. Ada foto nikah. Sabar, sabar. Wajar lah. Sabar sebelum itu. Kok ada apa tuh ke bau-bau itu? Sun, bau-bau. Oh. Yang harusnya kau tapi tidak jadi itu. Dia tidak mau kan? Dia tidak mau. Ah, cerita apa? Saya lupa. Dia tidak mau. Sudah lupa. Kenapa enggak mau? Tidak waktu dia itu. Dia tidak mau karena bukan. Dia takut lihat dari kritik. Bukan, saya itu di cancel kayaknya. Akhirnya saya di Kendari. Eh, beda lagi tuh. Yang Kendari itu sebelumnya. Kendari dulu, baru abis itu. Kendari itu bukan Sun juga. Iya, bukan Sun. Iya, yang di bawah Sun. Ya, itulah pokoknya. Sabar. Ah, itu kok akhirnya tinggal di rumahnya Bang Ari. Oh, Bang Ari kan. Ah. Wih. Tinggal di rumah. Oke, sip. Ada Bang Ari juga. Tidak ada Bang Ari di sini. Tapi ini siapa rumah toh? Saya tahu. Saya kan baru bilang tadi abang ke rumah. Lanjut. Saya tidak bilang saya sejual rumah itu. Tidak. Saya tidak bilang begitu. Lanjut, santai. Iya. Baru masuk. Bang Ari tadi bilang nanti tidur di Bang Ari kamar saja. Bang Ari yang suruh. Ya, oke. Masuk di dalam. Foto dari tembok ini. Sampai album-album foto di bawah. Saya mau bikin apa-apa, kayak diawasi. Kamu bikin apa memang? Baksoja tau. Saya buka baju. Kamu ngapain di kamar? Iya. Saya ganti baju, saya malu. Eh, kok mau kocok-kocok batang besar? Saya mau bilang gitu tapi saya rem ya. Kapan lagi di kamar Bang Ari? Saya mau bilang gitu tapi saya rem. Kapan lagi di kamar Bang Ari? Kami berasa diliatin ya. Kok melakukan itu sambil lihat fotonya di keriting? Iya lagi, saya lagi. Betul, tidak. Memang. Tidak. Bahaya kok ini. Sudah malam kayaknya bro. Jangan main-main musik lagi ya. Iya, Pak. Saya pulang mau tidur ini. Oh, tidak ada ini. Ya mau pulang dulu. Masa ada setoran tidak ada selotip? Pak RT gimana ini? Maaf Pak RT. Balik kayaknya Pak. Pak RT nanti coba kasih jadwal Pak RT mantau kita di sini kapan supaya kalau Pak RT tidak mantau kita main. Besok kumpul lagi lah Pak RT di sini Pak RT. Pak RT besok ikut kita juga ya. Ternyata Pak RT kocak. Lucu banget ya. Lucu banget ya. Saya pengen sebenarnya. Saya pengen sih, cuma saya lagi ngurus dana desa. Oh. Kan papa Pak RT bukan Pak Desa. Bukan Pak Kades. Ya kan turunnya kan dari situ duitnya. Dari RT ke desa. Pak RT kalau pindah ke Wonogiri, Pak RT sudah dapat NMAX tuh. Iya. Kenapa? Iya, semua kepala desa dapat NMAX merah. NMAX apa Aero? Ini saya memang rencana ada. Rencana mau ke Wonogiri sih. Buat apa? Biar dapat NMAX. Tapi Pak RT ada rencana apa? Mau ngesantet siapa abis ini? Iya Pak RT. Maksudnya di komplek ini ada siapa? Itu tolonglah diklarifikasi Pak RT, katanya bisa ngobat-ngobatin orang di sini. Pak RT ilmu baik kalau Pak RT. Ilmu baik ya? Iya. Oh putih ya? Putih. Dukun putih.
Tidak dukun juga. Jangan jemput lagi ya. Ya sudah Pak RT. Saya juga pulang. Saya juga pulang. Kok jaga di sini? Kok jaga di sini? Ngapain kau? Kok jaga di sini? Iya. Sini sampai sana. Tidak usah. Sini. Saya mau pulang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Balik ya. Iya, anjing lu. Jadi siapa? Warga siapa? Enggak pulang ngapain? Anda siapa? Warga sini? Ya. Warga capek. Kejar PRT tuh, PRT. Kejar PRT ya. Lapor di PRT dulu. Iya. Berkumpul bercanda membawa cerita. Di titik kumpul sedih jadi bahagia. Biasa ya. Saya tunggu kabar.